Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 733 US dollar sampai dengan 11.700 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 8.800 US dollar sampai dengan 140.800 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 10.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 50%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 2.933.000 penonton. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 40,8%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.498,65 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 10.625.510,45 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa, pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini. Dan hanya Nikmatul Rasidah sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakal mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 8.800 US dollar. Ternyata per tahun channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 127.588.120 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Nikmatul Rasidah menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 2.100 US dollar sampai dengan 34.200 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 25.700 US dollar sampai dengan 410.400 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 21.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 75%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 8.551.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 50,5%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.450 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 30.345.000 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa, pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini. Dan hanya Isa yang 123 sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakal mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 25.700 US dollar. Ternyata channel YouTube-nya per tahun diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 371.365.000 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Isa yang 123 menuju 900.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.